Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga teman-teman sehat selalu ya, masih dalam suasana kuarantin atau karantina pemerintah ya. Di sini sudah di karantina, tapi ya nggak apa-apa. Saya senangkan buat video, siapa tahu berguna. Cara bagaimana caranya untuk mengetahui berapa banyak total beton yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah tangga. Seperti ini, di belakang saya ini adalah tangga yang terbuat dari material beton. Teman di rumah yang baru bergabung di channel ini atau pesasar di channel ini, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini dapat bermanfaat dan makin berguna untuk teman-teman yang lainnya. Dan langsung saja, silakan teman-teman simak video cara untuk menghitung volume sebuah tangga. Selamat menonton. Mulai untuk menghitung volume beton ya. Untuk mempermudahkannya, kita akan membagi dua bagian. Yang pertama adalah pembagian volume masing-masing anak tangga. Seperti ini, kita akan hitung terlebih dahulu berapa tinggi, lebar, dan lebar tangga. Dan yang kedua adalah perhitungan mengenai plat lantai beton ya, berapa panjang dan berapa lebarnya kita harus hitung terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita harus mengukur untuk mengetahui tinggi, lebar, dan juga lebar tangga tersebut lah. Ini saya contohkan, tinggi dari anak tangga ini adalah 0.17 ya untuk tingginya. Untuk kelebarannya ambil standar 0.26, dan untuk lebar tangga ini adalah 1.2, 1 meter 20 cm. Kita akan catat terlebih dahulu dan akan kita rumuskan sebagai berikut. Rumusnya akan menjadi tinggi anak tangga dikali lebar anak tangga, kemudian dikali dengan lebar tangga. Seterusnya hasil tersebut akan kita bagi menjadi, kita bagi dua menjadi berapa. Contoh dalam pembuatan tangga seperti ini adalah 0.17 kali 0.26 dan kali lebarnya 1 meter 20 cm. Kemudian total jumlah tersebut kita bagi menjadi dua. Setelah jumlah tersebut kalikan dengan jumlah anak tangga yang teman-teman bikin ya. Jadi kalikan jumlah tersebut dengan keseluruhan jumlah anak tangga akan menjadi berapa. Setelah mengetahui berapa volume plat lantai beton yang akan kita hitung ya, rumusnya adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah tebal plat lantai tangga dikali lebar tangga, selanjutnya kita kalikan lagi dengan keseluruhan panjang tangga. Seperti contoh yang saya buat seperti ini ya. Contoh tebal lantainya adalah 0.12 meter. Kemudian kita buat lebar tangganya ini adalah 1.2 meter. Selanjutnya keseluruhan panjang dari tangga yang kita buat adalah 10 meter 40 cm. Jadi kita akan mengalikan jumlah untuk mengetahui volume beton yang akan kita ketahui. Jika kita sudah kalikan jumlahnya, kita akan hitung, sudah kita catat, akan kita kalikan, akan seperti ini. 0.12 dikali 1.2 dikali 10.4 meter. Dari perkalian ini, jika kita kalikan akan mendapatkan hasil 1 meter 497 ya. Nah, 1 meter 497 ini akan kita tambahkan dengan jumlah anak tangga yang kita hitung di depan tadi ya. Nah, maka akan menghasilkan jumlah keseluruhan 2 meter 091. Nah, seperti itu cara menghitung volume tangga beton ya. Dan sampai segitu saja teman-teman, semoga rumus cara untuk menghitung cor beton sebuah tangga itu ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman di rumah ya. Jika ada kesalahan, berikan tanggapan untuk video ini di kolom komentar, dan jangan lupa like jika teman-teman menyukai video ini.
dan saya akhiri, selamat berjumpa lagi di video yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.